Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Guru Aziza. Nah, mudah-mudahan hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk belajar. Oh iya, hari ini pembelajaran matematika, pembelajaran terakhir yang ada di buku paket 1F. Kita akan belajar matematika, yaitu kita akan belajar mengukur berat benda dan mengukur panjang benda. Nah, yuk kita simak saja video contoh berikutnya. Sebelum memulai pembelajaran, yuk kita berdoa bersama-sama. Berdoa sebelum belajar dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah pemahamanku. Amin. Oke, pada video kali ini Bu Guru akan menggunakan beberapa benda, yaitu ada 4 spidol, 1 tempat minum, dan 1 tempat pensil. Kemudian kita juga akan menggunakan gantungan baju dengan 2 kantong kresek. Ya, betul. Karena kita akan mempelajari tentang berat benda dengan satuan tidak baku. Sekarang kita ke contoh yang pertama. Di sini Bu Guru ingin mengukur berat tempat pensil ini menggunakan gantungan dan 2 kantong kresek. Sekarang kita mulai masukkan ya kantong tempat pensil ini ke dalam kantong kresek yang sebelah sini. Nah, setelah dimasukkan, kita bisa lihat ya, ternyata kantong kresek yang sudah dimasukkan tempat pensil menjadi lebih berat sehingga gantungan bajunya terlihat miring atau tidak seimbang. Nah, untuk menyeimbangkannya, Bu Guru akan memasukkan spidol supaya beratnya menjadi seimbang. Kita hitung bersama-sama ya, berapa sih jumlah spidol yang kita butuhkan supaya beratnya sama atau beratnya menjadi seimbang. Kita hitung ya. Nah, 1 spidol. Kita lihat, masih miring, berarti kita masukkan lagi ya, karena gantungannya masih miring. Nih, 2 spidol. Kita lihat lagi. Ternyata masih miring sedikit, belum seimbang, beratnya belum sama. Berarti kita masukkan lagi ya spidolnya. 3 spidol, Bu Guru masukkan ke sini. Nah, terus kita lihat, ternyata beratnya sudah sama. Berat yang sudah sama terlihat dari gantungan yang tidak miring. Gantungannya lurus. Nih, perhatikan. Nah, beratnya sama atau seimbang. Jadi, berat tempat pensil sama dengan 3 spidol. Berat 1 tempat pensil, beratnya sama dengan berat 3 spidol. Ingat ya terakhir, paham ya? Berat 1 tempat pensil ini beratnya sama dengan berat 3 spidol. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua,
Bu Guru mau mengukur berat dari tempat minum Bu Guru. Tempat minumnya tidak ada airnya ya. Sekarang Bu Guru mau masukkan tempat minum ini ke kresek sebelah sini. Nah, bisa kita lihat ya, gantungannya miring. Berarti kantong plastik yang sebelah sini yang ada isi tempat minumnya lebih berat daripada kantong plastik sebelah sini. Nah, Bu Guru mau kita menyeimbangkan dengan melurus sampai ininya lurus ya. Kita menggunakan spidol lagi. Kita hitung ya, butuh berapa spidol supaya gantungannya tidak miring. Jadi gantungannya lurus seperti contoh yang pertama ya. Kita hitung. 1 spidol. Bu Guru masukkan. Oh, masih miring. Berarti kita harus memasukkan lagi spidolnya. 2 spidol. Bu Guru masukkan. Kita lihat. Oh, ternyata masih miring sedikit. Berarti kita harus memasukkan lagi ya. 3 spidol. Bu Guru masukkan lagi. Nah, sekarang sudah terlihat kalau gantungannya seimbang atau lurus. Kalau gantungannya sudah seimbang, sudah lurus seperti ini, artinya beratnya sama. Jadi berat satu tempat pensil ini, berat satu tempat minum ini, beratnya sama dengan berat 3 spidol. Berat satu tempat minum, beratnya sama dengan berat 3 spidol. Nah, kita ke video berikutnya. Oke, materi berikutnya adalah kita mengukur panjang benda menggunakan satuan tidak baku. Mengukur panjang benda menggunakan satuan tidak baku. Nah, Bu Guru akan menggunakan lengan bagian bawah Bu Guru dan menggunakan pensil. Yuk, kita mulai saja ya menghitung panjang lengan Bu Guru menggunakan pensil. Kita mulai ya. 1, 2, 3, 4. Jadi panjang lengan Bu Guru sebanyak 4 pensil. Kita ulang ya. 1, 2, 3, 4. Jadi panjang lengan Bu Guru adalah sebanyak 4 pensil. Nah, karena Bu Guru mau anak-anak Bu Guru semua lebih paham terhadap materi berat benda dan panjang benda, Bu Guru mau anak-anak Bu Guru semua mengerjakan buku paket tematik 1F halaman 79. Setelah itu, bandingkanlah berat tempat pensil dan berat tempat minum yang kalian punya menggunakan sesuai contoh yang Bu Guru contohkan, yang Bu Guru beri. Setelah itu, ukurlah panjang lengan ayah, bunda, dan lengan kalian menggunakan pensil. Lalu urutkanlah panjang lengan siapa yang paling panjang di antara lengan ayah, lengan bunda, atau lengan kalian ya. Ukurnya menggunakan pensil seperti yang Bu Guru contohkan.
Oke, Bu Guru pamit ya.